بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi saya tuh bersama Mas Seto keluar cari martabak terang bulan. Parkir di pinggir jalan, Mas Seto turun beli martabak, saya nunggu di mobil. Ya nunggu di mobil karena sopirnya saya. Kan sopir harus jaga mobil, bosnya lagi tuh turun. Ya. Saya tunggu. Rupanya ini martabak enggak jadi butuh proses. Di situ saya dapat ilmu, mau makan yang enak, yaitu ada proses. Proses nih yang proses enggak enak. Yang nunggu juga kurang enak, yang makan langsung ya enak. Nah, kadang-kadang murid-murid ini rodok kurang ajar. Murid-murid ya bukan kita, bukan. Murid-murid agak kurang ajar. Jadi dia tidak memperhatikan proses gurunya, tapi dia cuma lihat ujungnya, enak ya. Jadi Habib Muhammad enak ya. Cuman duduk ceramah, ganti motor, ganti mobil, ganti motor, ganti mobil. Ya, yang dilihat cuma ujungnya. Enggak lihat prosesnya nih, prosesnya enggak dilihat. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu mau jadi enak itu ya ada prosesnya. Ternyata roti terang bulan itu namanya terang bulan. Ternyata harus digosongkan ya. Harus dipanasi, ya digoreng, dibakar sedemikian rupa. Baru nanti rasanya enak. Coba kalau kemudian mentahan, enak atau enggak enak? Ya enak, kejunya. Ya enak coklatnya, tapi coklat dan keju itu setelah proses. Jadi coklat dan keju. Jadi barang enak itu butuh proses. Nah, di tengah-tengah begitu, di pinggir jalan, trotoar, saya lihat ada bapak-bapak tua lagi duduk megang tongkat mirip saya. Ada tas kresek di sampingnya. Saya lihat, ini kok sajaknya saya kenal orang ini. Loh, ini temannya ayah saya almarhum. Ya, temannya almarhum ayah saya. Itu saya senengnya luar biasa. Ya Allah, rezeki besar buat saya. Bisa bekti sama orang tua. Karena dalam sabda Nabi Muhammad SAW dinyatakan, salah satu cara bekti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah menyambung silaturahim dan berbuat baik pada teman-teman orang tua. Turun dari mobil, nawaitu birrul walidain. Nawaitu birrul walidain. Bukan jadi sopir lagi. Sopirnya tuh turun, nawaitu birrul walidain. Duduk di pinggir jalan. Ya ngelesot di bawah gitu. Jadi orang kalau lihat, wah betapa tawadhu'nya Habib Novel. Masya Allah. Habib Novel rendah hati. Mau pinggir duduk di pinggir jalan sama siapa itu ya. Ya, siapa itu kira-kira? Jangan-jangan gurunya itu ya. Ada apa, jangan-jangan Nabi Allah Khidir. Masya Allah itu. Macam-macam itu persepsi orang melihat sesuai dengan prasangka baik masing-masing. Padahal saya ya sederhana. Lihat temannya almarhum ayah saya, ya saya wajib menganggap itu seperti orang tua. Saya turun, duduk. Alhamdulillah martabaknya itu 20 menit kemudian baru jadi. Saking saya senangnya itu, begitu martabaknya jadi saya gelo. Kok jadi ya? Kok waktu saya duduk habis? Karena duduk 20 menit itu saya dapat ilmu yang luar biasa. Itu kalau di YouTube mau diviralkan kasih judul Habib Novel ketemu orang sakti. Wah Masya Allah. Wah itu nanti viewernya banyak itu ya. Habib Novel ketemu orang sakti. Habib Muhammad pun penasaran. Belum cerita itu ya? Oh belum. Ya. Mau dengar Habib? Masya Allah. Ini anu prestasi buat saya. Didengar Habib Muhammad. Masya Allah. Sengaja saya rahasiakan yang bersangkutan namanya siapa gitu ya. Yang jelas temannya ayah saya. Duduk. Dari penampilan zohirnya, orang gak akan menganggap orang yang perlu dianggap. Dari penampilan zohirnya, pakaiannya, orang susah. Ya, apa namanya, celananya. Orang susah. Tasnya, Masya Allah. Tas sangat bermerek. Dikenal di seluruh dunia. Kresek. Kantong plastik warna hitam.
Memang temannya ayah saya almarhum tuh, masya Allah, orang-orang hebat yang unik-unik. Ada yang di Kudus rumahnya, itu datang waktu ayah saya masih hidup, datang ke Solo, kemudian main ke rumah, saya tanya, Ami, saya manggil Ami gitu ya, Ami, paman gitu ya, paman, tasnya mana? Jawabannya simpel, ya ini, ternyata kerdus mi, ini tas saya ini. Itu dari saya masih cilik, masih kecil, masih umur 5 tahun sampai saya segede ini ya, tasnya gak pernah ganti. Jadi pergi keluar kota manapun tasnya kerdus. Kalimatnya simpel, ya kalau ini kan gak ada yang mau maling. Ya, gak ada yang mau maling, mesti ngerti, mesti isinya ya paling ya gombal, ya. Gak cetok. Tapi itu orang-orang yang luar biasa, saya juga dapat nasihat, nanti tak kasih tahu. Dulu sudah pernah saya kasih tahu, cuman jenengan kan wajah-wajah lalian. Ya lupa ya, mudah lupa gak apa-apa, semakin jenengan mudah lupa saya semakin bahagia. Kenapa? Berarti Jumat pengen inget lah lagi. Kalau jenengan sudah inget terus, wah Bib Novel udah pernah nyampein itu, Bib Muhammad itu juga udah pernah. Akhirnya malas nggak ngaji. Jadi murid itu dibuat lupa ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Semangat nggak ngaji. Termasuk gurunya. Gurunya suka lupa juga kalau pernah nyampaikan. Coba kalau gurunya ingat, itu udah pernah disampaikan. Akhirnya gurunya apa? Malas ngajar. Malah paling murid saya udah tahu. Terus meneng wae. Jadi gurunya lali, muridnya lali. Itu hikmah yang luar biasa. Indahnya cara Allah Subhanahu wa taala membagi ilmu kepada umat manusia. Cerita mau dilanjut enggak ini? Lah kopinya mana, Mas Edwin? Masyaallah. Alhamdulillah ya. Saya kira Mas Edwin lupa. Jazakumullah khairan. Makasih Habib. Jazakallah khairan Habib. Masya Allah. Ya, tapi kopi yang saya minta itu tidak seperti yang datang. Saya mintanya kopi istighfar. Keluarnya kopi la haula wa la quwata illa billah. Beda produk. Udah habis gak kopi istighfarnya? Kopi rempahnya. Lanjut ya. Begitu duduk sama saya. Saya lihat umurnya sudah di atas 75 tahun. Sepuh ya, tua. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, barang siapa memuliakan orang yang berusia lanjut karena usia lanjutnya, maka nanti dia saat mencapai usia yang sama akan Allah kirimkan orang yang memuliakannya. Almarhum kakeknya Habib Muhammad ketika menjelaskan hadis ini, yaitu Habib Anis bin Alul Habsyi, mengatakan, siapa pengen panjang umur, ya resepnya hadis ini. Siapa suka memuliakan orang tua, kata Rasul, nanti kalau dia mencapai usia yang sama akan dipersiapkan orang, dikirimkan orang yang memuliakan dia seperti dia pernah memuliakan orang tua. Makanya siapa pengen panjang umur, cari orang-orang tua, dimuliakan. Nah kalau orang tuanya sendiri gak dimuliakan, berarti resep cepat mati. Ya kalau orang tuanya sendiri gak dimuliakan, gak betah duduk sama orang tuanya, resep cepat mati. Ya mati hatinya, mati pikirannya, mati bisnisnya, mati semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Ngobrol saya. Yes. Memang sengaja saya ulur-ulur biar jam 9 selesai. Ya kan, ini kan teknik memperpanjang masalah. Udah siap semuanya terima ilmu ini? Mahal nih, saya sampai nongkrong di pinggir jalan. Asyiknya luar biasa, itu kebiasaan saya di masa kecil. Duduk, kalau jenengan hari itu ada, semalam ada, terus motret, jenengan akan lihat, itu Habib Novel lagi sama pacarnya ya. Gitu. Saking mesrahnya itu, saking mesrahnya, nikmat. Beliau ngomong begini, Val, saya kan nanya, tinggal di mana sekarang itu? Ngobrol-ngobrol, jawabannya begini, Val, tidur itu biar enak gampang. Tidur saya selalu enak pules, padahal cuma gelar kloso, bantalnya sikut. Ya, gelar tikar, bantalnya sikut. Sikut ini coro jawi aja ya. Ya, kalau bahasa Indonesia apa nih? Siku, baik sikut apa? Berdua ya. Pakai siku lo, lengan itu ya, sikut bahasa Jawanya. Tidurnya gitu, gampang caranya. Gimana nih? Gerak kesel, mestilah enak turun. Orang itu kalau capek, itu nanti tidurnya enak. Nah ini sekarang banyak orang capek tapi gak mau tidur enak. Kenapa? Wes kesel, muring-muring terus. Ada orang yang ada hadir. Jadi udah capek itu seharusnya rebah tidur enak. Sudah capek tapi mulutnya gak mau berhenti. Akhirnya tidurnya gak enak. Lelah, capek, gelar tikar, tidur nyaman. Enak, pulas. Jadi tidur enak gak butuh kasur harga 20 juta. Itu ada tempat tidur tuh kasurnya tuh ada 20 juta, 30 juta. Biar tidurnya enak, bangun biar seger. Ternyata resepnya murah, kesel, selesai. Lelahkan fisikmu. Ya lelahkan dengan apa? Ya dengan jalan, dengan sholat, ya dengan ibadah. Ya lelah, begitulah. Tidur sebentar itu nikmatnya luar biasa. Itu ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua, ini saya langsung singkat-singkat. 20 menit lebih saya ngobrol kok. Mau saya bagikan dalam waktu 5 menit berarti kan udah di, apa itu, dikompres ya. Ya jadi dikompres, disingkat. Ilmu yang kedua, ini cocok untuk ibu-ibu. Bu, punya anak. Alhamdulillah, insya Allah cocok ini bu. Punya suami. Wah ini lebih cocok lagi. Kalimatnya begini, anakmu itu diamkan saja, biarkan saja bermain-main.
bertingkah model macam-macam namanya anak-anak, ya seperti itu, biarkan seperti itu. Jangan dimarahin terus. Jangan kamu marah-marahin anakmu terus. Kenapa? Karena anakmu kamu marah-marahin terus, dia tetap anak-anak. Betul ya, Bu ya? Jadi kira-kira kalau anaknya dimarahi tiba-tiba jadi ibu-ibu enggak? Jadi anak yang genah. Otake dinggo. Iki sing kira-kira sing otake sing gak dinggo sing ndi? Ya, ini ada oknum ibu-ibu. Neriakin anak punya otak itu dipakai sama teriak-teriak. Ini kalau ada orang lihat, ini kira-kira yang gak pakai otak yang mana ini? Paham maksudnya ya? Jangan marah-marahin anakmu terus. Biarkan main-main. Namanya juga main-main anak-anak. Anak-anak itu kepleset jatuh, gelundung itu wajar. Anak-anak teriak-teriak itu wajar. Anak-anak lari-lari itu wajar. Asal jangan di masjid kan begitu ya. Kalau di tempatnya ya wajar. Biarkan. Karena kalau kamu marah-marah, anakmu tetap anak-anak. Kamunya jadi pegel. Kamunya jadi mangkel. Kamunya jadi kesel. Akhirnya sakit. Akhirnya sakit. Tapi kalau kamu gak banyak marah-marah, kamu diem saja. Lama-lama anak itu yang cari kamu. Anaknya yang cari kamu, anaknya jadi nurut. Karena gak sering dimarahin. Betul anak-anak? Betul. Itu jawaban dari anak-anak. Saya gak tahu ya, ini urusannya orang-orang ahli. Itu ilmu jiwa, cara apa itu mendidik anak dan sebagainya. Cuman parenting. Yang saya dengar dari pakar parenting begitu. Ini saya gak dengar dari pakar parenting. Tapi pakar hidup lama. Orang tua yang berpengalaman. Menang tua. Ya, dia menang berpengalaman. Kemudian dilanjutkan. Begitu juga sama manusia yang lain. Jangan suka marah-marah. Karena kamu marah-marah sama orang itu membuat kamu capek, lelah. Untuk marah itu energi yang dikeluarkan banyak, hasilnya kamu yang sakit. Sementara yang kamu marahin yang gak ngefek. Gak ngaruh. Jadi kamu rugi. Ya itu ibu-ibu perlu praktek. Paham, Bu? Jadi misalnya ibu mau marah sama suami, itu tiwas kesel, Bu. Wong lanang, germulih jam 10. Kadang-kadang jam 11. Yang gak paham bahasa Jawa ya, mohon maaf. Iya. Everyday you. Game late. Bu, ngono ya? Ramudeng aku. Tiap hari gak pernah pulang tepat waktu. Terlambat terus. Kamu ini sebetulnya suaminya siapa? Ibu-ibu nongger ngamuk. Oknum ya, oknum ibu-ibu. Kalau marah itu kalimat-kalimatnya, Masya Allah. Terus gini, bojone cita kok. Sebetulnya kamu suaminya siapa? Waneh gitu ya. Waneh. Emang gak mau pulang ya? Gak usah pulang sekalian. Udah pulang masih dibohongin, gak usah pulang sekalian. Pertanyaan saya, teriakan-teriakan begitu manfaat enggak? Blas. Pakai ilmu baru ibu-ibu. Ilmu baru. Wedok kudu pinter. Ini tahun 2020. Harus cerdas. Pulang telat, diam saja. Kalau lapar, di meja makan. Kalau haus, di meja makan. Kalau butuh saya, di kamar tidur. Permisi. Bingung bujuni. Kok dengerin ya? Biasanya kan ngamuan ya. Ini kok jadi gak ngamuan ya? Ini kok gak marahan ya? Aneh nih, kok seperti gak butuh saya lagi ya? Masya Allah, mulai suaminya rodok curiga, penasaran. Jangan-jangan dia, kalau saya pulang terlambat, dia punya teman nih, jangan-jangan. Masya Allah, sesuai jam 6 setekan rumah. Masya Allah, Alhamdulillah. Kerjaan lancar ya, Pak? Masya Allah. Kalau mau makan, di meja makan. Minum di meja, makan. Kalau mau sholat jamaah, nanti panggil saya. Saya ada di kamar. Masya Allah, kok beda sekarang istri saya? Buntutin nih suami, ada apa di kamar? Ternyata nonton YouTube-nya Habib Muhammad. Masya Allah. Oh jadi ini yang merubah istri saya. Ini, wah daripada lihat Habib Muhammad terus lebih baik lihat saya gitu. Mulai dikancani nih. Tiap malam akhirnya ditemenin istrinya lihat yuk YouTube-nya Habib Muhammad. Masya Allah dikancani. Akhirnya dua-dua gak pernah keluyuran malam. Ya di rumah berdua terus nonton yuk YouTube. Akhirnya penasaran Habib Muhammad ini adanya di mana? Oh ada di banyak tempat. Salah satunya di Majelis Ar-Ridha Senin malam Selasa setelah sholat Isya. Promosi bro. Apaan ya Habib? Boleh dilanjut? Kembali ke nasihatnya Bapak tua yang saya mau tadi. Orang Masya Allah, orang soleh. Apa kalimat berikutnya? Tadi bab ojo ngamuk. Jangan marah. Karena kamu marah-marah itu yang sakit dirimu sendiri. Nasihat berikutnya. Ketenangan hati bisa tenang seneng, itu lebih mahal dari kekayaan model apapun. Kalau bahasanya boleh saya rubah, kekayaan bisa mendapatkan kesenangan di hati, hatinya seneng gitu ya, seneng, tenang, itulah kekayaan yang paling mahal. Jadi Val, seneng-seneng no hatimu. Yang penting gak kebablasan. Senang-senangkan hatimu, tapi jangan kelewatan. Kelewatan itu kalau melakukan yang haram, itu kelewatan. Selama gak haram, gak seneng no hatimu. Kenapa? Karena kalau hatimu seneng, badanmu sehat. Badanmu
sehat. Kalau udah badan sehat itu ya ibadah ya enak, cari ilmu ya enak, semuanya enak, makan juga enak, seneng no hatimu. Lah orang sekarang nih bukan buat seneng hati, cari hal yang buat hatinya nggak seneng. Contoh ibu-ibu, oknum ibu-ibu. Maaf ya bu, maaf betul ini ya, oknum ibu-ibu. Afwan ya bu. Lihat suaminya pulang seneng atau nggak seneng? Senang. Lihat suaminya duduk seneng atau nggak seneng? Senang. Lihat suaminya wangi seneng atau nggak seneng? Tapi kadang ibu-ibu itu kena, oknum ibu-ibu kena bisikan setan, mulai mengeluarkan omongan yang merusak suasana hati. Tumben kok harum. Tadi habis ketemu siapa? Ah, yang model begini ada enggak ini? Ada. Bujone batin. Mambu keliru. Wangi keliru. Jawab, ya enggak ketemu siapa-siapa. Ini kan habis pulang kerja pengen ketemu kamu, harum kan bagus. Loh nikah 20 tahun kamu enggak pernah begini kok. Baru hari ini kamu seperti ini kok. Pasti kamu ada tadi janjian sama siapa. Ayo ngaku, ngaku, ayo ngaku. Bahas ini handphonenya, mulai gaya. Masya Allah, bahas ini handphonenya. Rebut handphone suami. Langsung, lihat. Nah ini tadi jam 5 kok kamu ada WA yang masuk. Ketemu di sini ya mas. Ayo sobat iki. Masya Allah. Bu, ini WA temangsang ini. Loncat ke handphone saya masuk sendiri, saya juga gak tahu orangnya siapa. Gak mungkin, sengaja gak kamu kasih nama ini. Sengaja no name tanpa nama, ini cuma nomor tok emang untuk mengelabui saya. Tadinya asik, tenang, akhirnya jadi apa? Ruwet. Betul? Siapa yang cari? Oknum ibu-ibu. Oknum ibu-ibu. Ada enggak oknumnya? Ada. Walaupun modelnya berbeda. Ada. Tadinya cuma coba-coba, maunya bercanda, tapi bercandanya itu ngeri, akhirnya jadinya ruwet. Seneng hatimu. Kalau ngomong tuh yang bagus-bagus, yang enak-enak, menyenangkan hati. Gitu loh ya. Misalnya suami pulang, Masya Allah mas, awak mungkin kok mambu, Masya Allah mas, tak dusi ya, Masya Allah. Suami jawab, aku cek urip, aku coba dusi saya. Maksudnya gak ngono ya. Itu di kamar mandi udah ada parfum, udah ada sabun yang terbaik, Masya Allah. Mau apa? Silahkan mandi, minuman model apapun akan aku siapkan. Yang penting wujudnya air. Ya, air teh, air kopi kan ya. Wedang itu, siap. Guyon, kan asik, gak usah ngomong yang aneh, aneh. Seneng no hatimu. Jadi ilmu nyenang no hati itu orang sekarang itu banyak yang gak bisa. Sudah duit gak punya, pekerjaan gak jelas, ya hati ruwet kan ya aneh. Saya tadi barusan kedatangan tamu, Masya Allah. Boleh cerita lagi? Sampai saya minta tolong Habib Muhammad, ini rezeki buat saya, Habib Muhammad tadi bisa meninggalkan taklimnya, kemudian beliau kesini yang di sana diwakilkan pada yang lain ya. Mau saya ceritain? Mau? Ya sabar, maksud kabar dintek no saya ini. Sabar. Saya ceritakan yang tadi dulu ya. Seneng no hatimu, karena ketenangan hati itu mahal, harganya mahal, asal tidak melakukan yang haram. Saya pernah diajak sama teman saya pergi ke suatu tempat, kata beliau. Ya saya itu kan seneng nemenin orang. Orang makan sendiri kan gak enak tuh ya. Kalau makan ngajak orang itu enak. Nah saya suka kalau makan sama orang, diajak makan orang saya juga seneng. Saya niat nyenengkan hati saya dan niat nyenengkan hati dia. Tapi hari itu dia ternyata kebablasan, saya dibohongin. Ternyata bukan juga bukan sekedar diajak makan, ada diajak makan plus minum-minum. Minum khamr. Kaget saya. Loh, kebablasan ini. Nah, ini melanggar apa namanya? Protokol senang-senang ini. Senang-senang ada protokolnya. Ini melanggar protokol senang-senang. Oh, langsung saya ya pamit. Saya enggak pakai marah, tetap dia pakai ilmu. Jangan marah, marah. Karena marah-marah enggak ada manfaatnya. Saya meneh wong mendem mbok amui, berarti awakmu sing mendem. Udah tahu orang mabuk kamu maki-maki. Kamu tidak mabuk itu haram, mabuk masuk neraka. Kamu ini tidak menghargai, wong mendem wong ngono berarti sing mendem ya awakmu. Paham maksudnya enggak? Orang mabuk kok dinasehati surga neraka, sadar saja enggak masuk apalagi mabuk. Kita-kita ini loh yang sadar dinasehati surga neraka ya enggak begitu masuk, betul kan ya? Dinasehati neraka ya enggak kroso panase ya. Paling cuma bergumam moga-moga swarga, bib mandek bib ojo nyebut neraka. Paling begitu. Mau apalagi yang mabuk diteriak-teriakin begitu. Jadi saya enggak marah. Cuman saya marah di hati kok, ditipu. Saya enggak suka yang seperti ini. Langsung saya tinggalkan, tapi pakai ilmu ninggalkannya. Gimana cara ninggalkannya? Ya saya pamitnya ke toilet. Saya ke toilet sebentar ya. Silakan, silakan. Iya, ke toilet. Saya enggak ke toilet. Bablas metu mulih aku. Dia ngapusi aku, tak hapusi. Nah ini cara dakwah yang luar biasa yang saya dapat di pinggir jalan. Kalau enggak mampu dengan tangan, enggak mampu dengan mulut, kan dengan hati segera tinggalkan tempat itu. Kalau kamu kumpul sama yang begitu, kamu akan kena dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang ngomong, saya cuma melanjutkan dengan gaya bahasa yang cocok untuk kita-kita di sini malam hari ini. Mau lagi enggak ilmunya? Makanya soalnya asik. Nah, terus
setelah ngomong seneng noh, atimu ojo ngamuk, ojo ngamuk-ngamuk. Ngasih ilmu lagi masalah jalan kaki. Biar sehat itu biasakan jalan kaki. Betul nih, sekarang ini orang jalan kaki jarang ya? Jarang. Bahkan di mall itu diusahakan tidak jalan kok. Naik tangga, tangganya yang jalan. Betul kan ya? Naik jalan, jalannya yang jalan. Eskalator yang model lurus kan ya? Jalan. Begitu jalan sebentar, udah disiapkan banyak tempat duduk. Ini di mana-mana minim jalan. Jalan itu kurang. Saya follow kata beliau, umurnya hampir 80 tahun, 70 tahun sekian. Saya Ramadan kemarin itu habis asar jalan-jalan ke Boyolali. Maghrib udah sampai di Pasar Kliwon. Pakai tongkat. Ya memang kok jenengan itu gak masuk akal ya. Saya udah sering ketemu orang-orang gak masuk akal, ternyata masuk akal gitu ya. Faktanya seperti itu, jalan kaki. Seger. Nah kita ini sekarang kurang jalan kaki. Jadi muslim itu ya harus sehat. Harus sehat. Bukan cuman apa namanya ibadah, tapi gak perhatikan kesehatan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ibadahnya luar biasa. Tapi beliau manusia yang sehatnya luar biasa. Kenapa? Loh beliau tuh sholatnya ya banyak kok. Sholatnya lama. Terus ya juga guyon sama anak cucunya. Ya lari-lari sama anak cucunya. Ya lari-lari sama istrinya. Beliau makannya ya tahu sendiri. Sebelum makan tuh hanya ketika lapar. Makan hanya ketika lapar. Dan ngincipi sedikit sudah berhenti. Kenapa? Prinsipnya belum kenyang harus berhenti. Seperti itu Nabi Muhammad SAW. Dan yang dimakan makanan sehat semua. Kalau kita ini yang dimakan sebetulnya makanan sehat. Tapi ya itu bleng. Pedus aja nyawang kita bingung. Asli kambing tuh lihat manusia heran. Bingung itu kambing. Menungso kok kayak gini gitu ya. Itu kambing itu heran. Betapa manusia tidak paham cara makan. Saya kambing aja tahu batasannya. Kambing itu ditaruh di padang rumput yang suburnya luar biasa. Dia tahu kapan harus berhenti. Tapi kita dikasih sate 30 tusuk. Dua tusuk udah kenyang. Habisnya 10 tusuk. Betul atau betul? Lah iya. Berarti apa inti? Pedus. Dah, itu banyak. Nanti saya ecer sekarang kan eman-eman. Untuk next. Habis maghrib tadi. Saya kan sore ngajar. Untuk kajian di online Google Meet. Nah, setelah bis maghrib, teman saya itu mau datangnya sebetulnya pas sore, cuman karena terbentur jadwal temannya yang lain yang mau ikut, baru nyampe itu hampir maghrib. Sehingga obrolan berlanjut sampai setelah maghrib, sampai isya. Sementara dari pagi saya belum istirahat, nyambung terus ya. Jadi badan saya butuh diistirahatkan. Kan saya punya prinsip kesel, leren, capek, istirahat, ngantuk, tidur, lapar, makan ya, nggak kuat minta tolong ya, itu saya praktekkan tadi. Capek istirahat, lapar makan, ngantuk tidur, nggak kuat minta tolong ya, nggak kuat minta tolong. Jangan nggak ya kuat kan mujahadah, perjuangan di jalan Allah, tekan mimbar ngeblak syahid, ngawur kamu. Itu namanya kamu membawa dirimu pada kehancuran. Bukan begitu ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua ada batasannya. Nah, tapi saya dapat tadi ini menarik. Jenengan masih ingat ilmu lama saya? Ilmu lama nih. Mau saya praktekkan lagi dan saya ajarkan lagi malam hari ini. Diingatkan sama Allah Ta'ala tadi lewat tamu yang didatangkan ke rumah saya. Anak muda, ganteng, jomblo. Ya, mudah-mudahan lihat kajian saya malam hari ini. Biar seneng. Ya, biar senang. Tahun 2019, beliau ngomong tahun 2019, Beb, saya stres. Punya hutang 1,5 miliar. Ditagih sini, diancam sana, diancam sini. Saya itu stres sampai udah niat bunuh diri. Masya Allah. Tapi alhamdulillah kan gak situ lah ya. Menyatanya sampai sini kok ya. Udah niat bunuh diri. Ini mungkin ada yang hadir juga lagi ditagih sana, tagih sini. Ya toh, ya ngaku lah. Ngaku gak apa-apa loh ya. Tagih sana, tagih sini. Kadang kejeduk, mentok, ya sakit. Ya stres lah. Stres artinya tegang. Ya. Pikirannya tuh tegang. Sehingga ketenangan hati gak dapat. Nah, saya lihat di YouTube. Kok ada ceramah Habib Novel, cara meraih hajat, bah. Akhirnya saya praktekkan. Itu saya ketemu yang judulnya masalah galon tuh. Ya, galon air mineral yang besar tuh kan. Kamu kalau punya hajat, tulis di galon hajatmu. Pengen haji, pengen umroh, pengen beli rumah. Mulailah kamu tunjukkan niatmu dengan nyemplungkan duit ke situ. Punya 100 ribu, cemplungkan. Punya 50 ribu, cemplungkan. Punya 10 ribu, cemplungkan. Tiap hari kamu usahakan, pokoknya ya Allah saya niat, saya mau usaha bayar utang saya. Saya punyanya sekian, masukkan. Saya praktekkan, Bib. Jadi dia bukan pakai galon mineral yang gede, tapi dia pakai pakai botol sosis. Kecil. Ya, kecil. Botol sosis kecil gitu, bening ya. Terus ditulis sih, hajatnya itu ya. Bahkan tanggalnya ditulis, September 2019, setahun yang lalu.
Nomor satu, hutang lunas. Nomor dua, beli mobil mereknya ini, enggak enak disebutkan. Iklan saya enggak dibayar kok. Itu ya. Beli mobil mereknya ini. Yang ketiga, punya tabungan 5 miliar. Yang keempat, menikah. Yang kelima, berangkat umroh. Tadi itu dia datang ke sini bawa apa namanya? Wadahnya yang kosong itu, wadahnya kosong itu ada tulisannya di bawah. Bib, ya. Ini saya bawa sebagai saksi. Semua yang saya tulis di sini dengan mengikuti cara yang Habib ajarkan tadi, sungguh-sungguh minta nyemplungin sak isonya itu dapat semua. Satu yang belum, Bib, nikah. Tabungan 5 miliar loh. Golek ono. Yang di atas siapa ya? Siapa ya? Pek mantu. Tabungan 5 miliar, rumah dapat, mobil dapat, ya umroh dapat. Modalnya gara-gara yakin minta sama Allah, usaha niat betul cemplungkan. Jadi dan jenengan enggak praktek kok. Apa ya iso ta ya? Masa sih apa bisa? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mulai Jumat malam Sabtu ini saya mengajak Anda semua dan semua pemirsa mulai nanti cari lodong atau apa terserah, botol atau apa tulis sono. Sing apik-apik. Satu, niat. Punya duit banyak, senangkan ibu. Ibu pengin punya mobil, beli mobil untuk ibu misal gitu. Ya. A B C D tulis semuanya. Terus yo tenanan, tapi ojo ketok kebak terus tergiur. Orang gue bayar utang tuku sambel. Tuntaskan dulu hutangnya ya, tuntaskan hutangnya. Nanti akan selesai. Kenapa? Karena disebutkan siapa yang niat membayar hutang, Allah yang akan melunaskan hutangnya. Allah yang akan melunaskan hutangnya. Allah loh, bukan usahamu, bukan kemampuanmu, Allah. Kalau udah Allah yang melunaskan, berarti Allah yang ngurus. Nanti Allah akan kasih ide, Allah akan kirim orang, nanti Allah akan bereskan dan seterusnya dan seterusnya. Jelas semuanya? Alhamdulillah, udah 30 menit saya berbicara. Betul Habib ya? Betul. Dan Habib Muhammad, kesian, duduk di pojok itu seperti orang bagaimana gitu, saya gak enak. Ya. Kiko Habib Muhammad. Biasanya kita kan duet di podcast-podcastan ya Habib ya. Udah tonton podcast kami berdua yang terbaru? Mertua vs Menantu? Nah, saya nanti berikutnya ada suami vs Istri. Suami lawan istri. Problematika suami lawan istri. Oh tadi ada yang datang juga curhat masalah istrinya begini, ya. Di WA ada juga yang curhat suaminya begini dan seterusnya itu banyak pertanyaan masuk yang memang pada bingung cara menyelesaikan masalah gitu bagaimana. Padahal itu urusannya simple, ya simple. Terakhir sebelum saya tutup, saya mau kasih satu ilmu lagi dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Jadi saya malam-malam itu mau lihat channel YouTube saya, muncul siaran langsung Habib Umar lagi malam Jumat ceramah di pondoknya di Yaman sana, di Tarim, Darul Mustafa Tarim ceramah. Saya lihat. Begitu saya lihat, Masya Allah, dapat ilmu yang banyak. Malam ini mau saya simpulkan dengan satu kesimpulan pendek. Mudah-mudahan jenengan paham. Kalau nggak paham, nggak apa-apa. Berarti belum waktunya. Paham ya? Jangan paksakan. Tapi disimpan dulu. Karena yang disimpan tuh nggak ada, nggak manfaat. Nanti pada waktunya akan muncul. Ayatnya kalau saya nggak salah nanti Habib cek. Wala'aqibatu lil muttaqin. Wala'aqibatu lil muttaqin. Dan hasil yang baik, itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau bahasa bebasnya, orang-orang yang bertakwa itu akan selalu jadi pemenangnya. Itu bahasa bebasnya. Kata Habib ya. Wala'aqibatu lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa itu akan selalu jadi pemenangnya. Jadi ada orang berbuat begini, orang berbuat begitu, orang usaha begini, orang usaha begitu. Di dunia ini ada yang begini, ada yang begitu. Enggak usah ngurus. Ya enggak usah ngurus. Karena apa? Pemenangnya tetap orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah. Menjauhi semua larangan Allah. Jadi kunci selamat, kunci menang, kunci sukses bukan mau niru gayanya fulan, bukan takut ada fulan begini, fulan begitu nanti bisnisnya jadi kacau, enggak. Tetap orang yang bertakwa itu jadi pemenangnya. Berarti resepnya hidup apa? Ya gampang, gelar sajadah, sholat berjamaah, ambil mushaf, baca Al-Quran, ketemu orang tua, hormati. Kalau orang tua kandung, lebih kita hormati, sayangi, berbuat baik kepadanya. Kepada istri, suami, pasangan hidup, anak, tunaikan haknya masing-masing. Ketika bisnis, jujurlah, berusaha yang baik. Jangan katakan yang dusta aja bangkrut, apalagi yang jujur. Jangan ngomong seperti itu. Usahakan dengan semua cara-caranya Allah Ta'ala. Pasti jadi pemenangnya. Lah, yang lain-lain akan nyungsep. Yang lain-lain akan nyungsep. Tetap pemenangnya orang yang bertakwa. Meskipun secara zahir kelihatannya yang bertakwa kok anu ya, sejak rajin sholat kok tambah miskin dia. Sejak ikut kajian sama Habib Novel kok tambah dipecat ini ya. Sejak ikut sholawatan kok tambah melarat. Gak jadi masalah. Asal kita bener terus sholawatan, bener terus pengajian, bener terus sesat,
apa-apa sholat, benar terus sholat, wala akibatu lil muttaqin. Nanti pemenangnya kamu. Pemenangnya kah? Kamu. Pada waktunya kamu akan kaget. Masya Allah. Ternyata ini hasilnya. Begitu ayatnya. Wala akibatu lil muttaqin. Ikhwani rahimakumullah, pesan bapak tua sahabat ayah saya di pinggir jalan tadi, satu. Sebagai penutup ngobrolan saya. Jangan suka ikut campur urusannya orang lain yang gak manfaat. Ngurusi orang lain gak manfaat. Lah ngurusi diri sendiri aja gak benar-benar kok, mau ngurusi orang lain. Jangan salah ya, kalau amar ma'ruf nahi mungkar, wajib dengan cara-caranya. Tapi ini yang dimaksud seperti ini loh. Bu, ibu, pernah gak dengar seseorang ngomong begini? Belum ngomong kok ya. Belum ngomong sudah bilang pernah. Luar biasa ibu-ibu, Masya Allah. Bu, pernah belum? Ya belum tahu ya. Gini loh, ibu itu ya, ngapain beli kudung yang seperti itu? Lah mbok beli yang seperti itu. Kok kudung seperti itu kok dibeli? Parani jeng, kudung jelek kok dibeli toh jeng? Ngapain beli kudung yang seperti itu? Sayang luangnya, dibuang-buang buat beli seperti itu. Saya mau nanya, sing tuku sapa? Lah yang beli orang lain kok yang nurut kamu gitu loh ya. Itu bukan urusanmu, dia beli kudung model apapun urusannya di dia. Kamu urusi dirimu sendiri, kalau kamu gak suka kerudung model begitu, ya kamu jangan beli kerudung model begitu. Gak usah ngurusi urusannya orang lain. Ahli komentar tentang orang lain, naudzubillah min dzalik. Contoh, Habib Muhammad beli rumah, amin. Ya, sudah punya rumah, beli rumah, amin. Kok Habib Novel komentar? Gak beli rumah ini. Habib, rumah kayak gitu dibeli buat apa? Ini orangnya mintanya ngawur, itu mahal. Itu kalau dulu Habib ngomong sama saya, tak belikan di pojok sana, dapat 10 kali lipat lebih besar, rumahnya lebih bagus. Pertanyaan saya, yang dengar kira-kira seneng atau sebel? Sebel loh. Langsung yang beli saya, pakai duit-duit saya sendiri, pakai gaya nasihati, ya, ngelek-ngelek sisanya. Kurang ajar Habib Novel nih. Sekarang kan lebih baik kan contohnya kami berdua kan gitu ya, daripada nyontokin orang lain. Nah ini, sekarang banyak orang yang hidupnya habis waktunya ngomentari orang lain, tapi gak pernah ngomentari dirinya sendiri. Aku kok anu ya, gak pernah sholat ba'diyah saya ya. Tapi ngomentari orang lain, ngapain orang itu sholat kok banyak-banyak? Ngapain dia sholat banyak-banyak? Kan lebih baik waktunya habis untuk bercanda sama istrinya, bercanda sama suaminya, bercanda sama anak-anaknya. Kan lebih bagus waktunya buat seperti itu daripada dia sholat banyak-banyak. Nah ini yang ngomong begini, yang gak bercanda sama suaminya, gak bercanda sama istrinya, gak bercanda sama anaknya, gak sholat banyak-banyak. Tapi apa? Ahli komentar. Na'udzubillah min dzalik. Ini harus kita buang sifat begitu. Kadang kita gak sadar di diri kita ada seperti itu. Itu ada salah satu, saya kalau suka telepon ke Mas Wahid kadang muncul seperti itu. Kalimatnya di nada tunggunya itu loh ya. Telepon Pak Muhammad kadang juga nada tunggunya seperti itu. Kalimatnya kalau gak salah begini. Hidup Tuhan yang nentuin, hidup kita yang jalanin, orang lain sibuk ngomentarin. Itu singkatnya begitu. Hidup Tuhan yang nentuin, Allah yang nentuin. Kemudian yang jalanin, ya kita masing-masing. Loh, orang lain kok sibuk ngomentari? Ini yang jelek, ini komentator nih. Na'udzubillah min dzalik. Ini buang sifat yang seperti itu. Pak Muhammad cocok ini. Kelihatannya dapat bahan buat ceramah di 20 tempat nih. Dari handphone singkat tapi penuh ilmu. Terakhir, saya mau. Iya, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tauba tafsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa amin al-raw'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasair al-khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إداد قص السحب والحمد للإله في البدء والتناهي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله
عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.